Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Untuk kelas hari ini, kita sambung lagi subtopik yang terakhir bagi bab 93 asas. Okey, subtopik terakhir ini kita akan belajar iaitu menyelesaikan masalah ya, yang melibatkan gabungan segitiga dan sisi empat. Kita tengok contoh tujuh. Ya. Contoh tujuh, dalam rajah di atas, QRTU ialah sebuah segi empat selari. Kena selari dan PQRS ialah gaya lurus. Ini maklumat yang diberi. So, cari nilai X dan nilai Y. Okey, pertama sekali, kita tengok bila ia diberi sisi 4, segi 4 yang selari ni. Saya buat dah, selari. Okey, kita nak cari nilai X, kita kena kena tahu sudut ni. Kamu dah tahu belajar sudut bila ada garisan selari. Ni, ya. Okey, sini P, kita cari X ya. Ini Q. Sini R. Sini S. Ini saya tunjuk. Ini nak cari nilai X. Sini X. Okey, pertama sini sini diberi, ya. 112. Duduk sini 112. Okey, sini adalah sudut sepadan dengan yang ni. Okey, sini ya. Okey, ni kena ingat balik eh. Ni dua yang selari. Okey, sudut sini mesti sama dengan sudut sini. Okey, sini dah diberi 36. Okey, sudut yang biru ni adalah sama dengan ni. 112. Okey, X sama dengan. Okey, misalnya X sama dengan. Okey, bagi satu segitiga, sudut pedalaman dia adalah 180. Okey, X sama dengan 180. Okey, tolak. Ini sudut yang ada warna biru ni sama iaitu 112. Kemudian tolak 36. Okey. Okey, di sini kamu akan dapat 180 tolak 112. Tolak 36, dapat 32 darjah. Okey, dia dapat 32 darjah di sini. Okey, sini dapat 112. Ini tak perlu kira, ia adalah sudut sepadan. Okey, kita cari sebelah ni. Nak dapat Y, cari sebelah ni. Sebab ini adalah segitiga sama kaki. Okey. Sudut segitiga sama kaki ni. Kita lukis untuk Y pula. Kita lukis tepi ni. Okey, ni sama kaki. Okey, sini kita dah dapat 112. Maka sebelah dia. Sini. Kamu boleh dapat berapa sini? Okey, sebelah ni, sini Y. Sudut di R ni, ni sudut di R, saya buat sudut di R. Okey, sudut di R sama dengan 180 tolak 112. Okey, 120 tolak 112, manakan dia adalah segitiga sama kaki, maka sudut di S juga adalah sama. Ke sini dapat 68. Okey, sini dapat 68. Okey, sini juga pun sama, iaitu 60, ini pun 68.
Maka Y di sini, Y adalah sama dengan 180 tolak 68, sini 68, sini 68, dia dapat sini 68. Berapa 8 sini pun 68. Okey, maka kamu dapatlah sini Y adalah sama dengan 44. Ya. Okey, itu penyelesaian soalan gabungan melibatkan segitiga dan sisi 4. Okey, itu adalah contoh yang pertama.